Bagaimana bola sepak menghasilkan wang yang banyak? Perkataan yang mudah, dalam bola sepak ada banyak duit. Mungkin ini adalah ayat yang paling sesuai digunakan dalam sukan ini. Ia sering diperkatakan oleh semua orang, terutamanya peminat bola sepak. Di Malaysia, pasti JDT merupakan ikon kelab yang terkaya di Malaysia. Manakala di luar negara, Real Madrid menjadi kelab bola sepak terkaya di dunia pada tahun lepas dan mengalahkan kelab ternama yang lain. Dari manakah semua duit ini datang? Nak tahu? Teruskan menonton. Hak siaran televisyen. Football atau bola sepak adalah sukan paling popular di dunia. Perlawanan Liverpool dan Manchester United di Liga Inggeris boleh menarik lebih 700 juta penonton di seluruh dunia. Oleh itu, tidak hairanlah bahawa hak siaran televisyen menjadi rebutan antara stesen TV. Penyiar tempatan dan luar negara berlumba untuk membida hak penyiar untuk perlawanan langsung atau live kepada berjuta-juta penonton di luar. Di United Kingdom, Sky Sport dan BT Sport memenangi hak siaran Liga Perdana Inggeris sebanyak £5 bilion selama 4 tahun, 2015 hingga 2019. Kesemua duit ini akan dikongsikan sama banyak oleh semua kelab, iaitu dianggarkan berjumlah £81 juta untuk setiap kelab. Ini hanyalah bayaran hak siaran dari United Kingdom sahaja. Di China, terdapat sekitar 20 penyiar atau stesen TV memegang hak siaran EPL ini dan lebih 100 penyiar lagi seluruh dunia memegang hak siaran EPL ini termasuk Astro di Malaysia. Dan kini, Facebook dan juga Netflix juga dikatakan turut membida hak siaran ini. Ini adalah statistik pendapatan dalam hak siaran dari tahun 1992 hingga 2019. Hari perlawanan. Setiap perlawanan bola sepak di stadium sendiri pasti memberi keuntungan berganda kepada pasukan. Pihak stadium akan menjual tiket secara individu untuk memasuki stadium. Mungkin harga tiket di Malaysia masih murah. Anda boleh dapat dengan serendah RM5. Tetapi bagi perlawanan di EPL, harga je boleh mencecah ratusan ringgit untuk satu tiket. Pada musim lepas, pasukan Arsenal menjadi pasukan yang menjual tiket paling mahal iaitu £97 dalam perlawanan Grade A. Jadi, perkara ini membuatkan setiap pasukan mengimpikan stadium yang besar kerana dapat memuatkan penonton dengan lebih banyak dan sekaligus menjana pendapatan bagi kelab. Tajaan atau sponsorship. Penaja akan membayar sejumlah wang untuk kelab untuk mengiklankan sesuatu jenama atau produk. Sebagai contoh, Chevrolet membayar Manchester United sekitar £50 juta setiap tahun untuk meletakkan logonya di jersey. Manakala Adidas pula membayar sekitar £75 juta setahun untuk menaja kit peralatan sukan. Setiap saiz dan posisi tajaan adalah berlainan bayarannya. Sebab itulah kadang-kadang kita ternampak terlalu banyak penaja pada jersey pasukan kerana kelab ingin menjana pendapatan yang lebih. Merchandise. Merchandise atau boleh dikatakan produk rasmi kelab juga boleh menjana pendapatan kepada kelab. Ia termasuklah jualan kit peralatan sukan, jersey, barang elektronik, buku dan banyak lagi. Sebagai contoh, jersey Manchester United original dijual dengan harga sekitar RM350. Bagi peminat setia, pasti barangan original adalah keutamaan walaupun pasukannya tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Merchandise ini menghasilkan pendapatan yang sangat banyak untuk kelab kerana ia dijual di seluruh dunia dengan harga yang sudah ditetapkan. Perpindahan pemain. Menjual pemain kepada kelab lain adalah salah satu sumber pendapatan untuk persatuan bola sepak. Ini adalah antara senarai pemain bola sepak termahal di dunia. Kelab-kelab kecil yang mempunyai kebolehan dalam mencungkil bakat muda yang luar biasa boleh membuat keuntungan besar dengan menjualnya kepada kelab yang lebih besar pada harga yang tinggi. Pelbagai klausa diletakkan terhadap pemain yang berpotensi dalam urusan jual-beli. Dan perkara ini boleh dijadikan sumber pendapatan yang banyak bagi kelab kecil. Wang kemenangan dan hadiah. Terakhir dalam senarai, kelab-kelab yang memasuki pertandingan sememangnya mensasarkan kemenangan atau menjadi juara. Biasanya terdapat beberapa pertandingan utama seperti Liga, Piala FA dan Piala Domestik. Sebagai contoh, juara UEFA Champions League
boleh menerima lebih daripada 80 juta euro. Kesimpulannya, kesemua sumber kewangan yang disenaraikan ini adalah berdasarkan pencapaian pasukan terbabit. Jika pasukan tersebut tidak menunjukkan mutu permainan yang baik, pendapatan pasukan pasti akan merosot dan memberi impak terhadap banyak pihak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.